Assalamualaikum, hai apa kabar kawan Dewa Channel semuanya. Jumpa lagi ya bareng transportasi dan budaya alam Indonesia. Tentu masih bersama Dewa. Kali ini siang menuju sore ya, saya berada tepat di Tanjakan Gentong Ekstrim, jalur lintas selatan ya, yang menghubungkan antara Tasikmalaya, Malangbong hingga Limbangan ya kawan Dewa. Ikuti keseruannya, momen apa saja yang akan terjadi di sini. Mohon bantu juga untuk like, share, komen, dan tentunya subscribe. Tonton videonya sampai selesai dan sekali lagi selamat menyaksikan. Nampak satu unit budiman menanjak, ini dia. Wah, oleng dikit ya, hati-hati. Banjar Jakarta ya. 3E24 Budiman menuju ke arah Jakarta dari Banjar, keberangkatan tadi pagi ya jam 7:30. Prima Jasa Tasik Lebak Bulus. Hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Nampak satu unit budiman ya, 3E165 ya, kalau nggak salah, menuju ke arah timur, hati-hati. Tasik Lebak Bulus kawan Dewa, Prima Jasa. Hati-hati ya, via Cipularang menuju ke arah Tasikmalaya. Melintas di Tanjakan Gentong. Sumberjaya Trans Ungu ya, kita lihat. Masih menggunakan jet bus 3. Oke, jet bus SJT 006 ya, Kawali Depok. Berangkatan tadi pagi jam 7 dari arah Kawali ya. Oke, Prima Jasa Tasik Jakarta ya. Hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Tanjakan Gentong berbahaya, hati-hati. Sampai saling serobot ya. Sangat berbahaya jalur ini, hati-hati. Tetap utamakan keselamatan. Hati-hati, mengerikan sekali kawan Dewa. Nampak Haina kontainer berhenti ya kawan Dewa di bawah sana, menahan laju kendaraannya agar tidak terlalu deras karena tikungan yang sangat berat sekali. Hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Bis Budiman ya, Pangandaran Bekasi, 3E94. Awas, hati-hati. Di depan sana nampak Budiman kawan Ewa dari Sukabumi ya, tujuan Banjar. Single glass, 3E90. Semoga selamat sampai tujuan. Tetap hati-hati. Oke, 3E169 Tasik Kalideres menuju ke arah Jakarta ya, tepatnya di Kalideres Budiman. Tasik Depok ya Budiman, 3E200 kawan Dewa, hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Nampak trailer ya pembawa Hyper, di belakangnya ada Jeep Trans pariwisata ya, warna oranye, mirip CS Trans ya kawan Dewa, hati-hati di sini sangat berbahaya sekali.
Tolong jaga jarak kendaraannya, jangan sampai terlalu dekat ya. Sangat berbahaya di sini, turunan yang sangat curam, menanjak juga. Khas tanjakan Gentong tentunya. Hati-hati, semakin padat ya kawan dewa menjelang sore. Nampak Prima Jasa ya, Tasik Jakarta meluncur ke arah Tasikmalaya. Di belakangnya banyak 3E55 ya, Budiman juga. Hati-hati, semakin deras. Kita lihat Budiman ngeblong juga ya. Luar biasa sekali. Mengerikan ya, langsungnya. Salip jalur kanan. Nampak Prima Jasa Tasik Bekasi kawan dewa. AC bisnis ya, dengan kursi 2-2 tentunya ya. Semoga selamat sampai 7. Mayana di aplikasi, Mayana. Oh, Mayana di aplikasi ya? Oke, Prima Jasa ya. Bekasi Tasikmalaya ya kawan dewa, berangkatan dari pagi jam 8 dari arah Tasik tujuan Bekasi. Cocok. Ada Joy Boys tuh. Nur Santi Abadi ya. Bus pariwisata dari grup Keramat Jati sepertinya yang belakang kawan dewa, hati-hati dua rombongan bus pariwisata. Meluncur ke arah Tasikmalaya. Nur Santi Abadi dengan pakar utama grup Keramat Jati. Nampak lagi ya dua trainer, satu kontainer dan satu truk Hino. Meluncur ke arah Tasikmalaya dengan menahan mengerem laju kendaraannya agar tidak terlalu deras ya, karena di sini sangat berbahaya, turunannya sangat curam sekali. Tetap hati-hati, jaga jaraknya juga. Nampak kendaraan di belakangnya semakin ramai. Tetap hati-hati ya kawan dewa di tikungan sana. Nampak elap andalas ya, take over jalur ke arah jalur yang berlawanan, hati-hati. Usahakan di jalurnya masing-masing dan tetap bersabar ya tentunya. Yang namanya kecelakaan kita tidak tahu, tetap intinya bersabar dan tetap disiplin di jalannya masing-masing. Tentu jaga jarak juga. Semakin padat ya, semakin sore kendaraan dari dua arah tentunya, hati-hati. Tanjakan Gentong, Kecamatan Kadipaten ya, Kabupaten Tasikmalaya tentunya. Nampak dua kontainer kawan dewa, hati-hati di sini. Sangat mengerikan ya. Wih, luar biasa sekali kawan dewa. Kita saksikan. Semoga selamat sampai tujuan. Nampak satu kontainer ya. Di belakangnya Prima Jasa kawan dewa. One High. Mengerikan sekali nih. Kita lihat. Manuvernya seperti apa? Sementara di belakang Prima Jasa ada satu unit Budiman. Hati-hati. Dan di belakang Budiman ada hibah utama ya, pariwisata warna ungu atau warna abu-abu itu ya. Mirip abu-abu ya, kawan dewa. Semoga perjalanannya selamat sampai tujuan ke arah Tasikmalaya dari arah barat ke, maaf, dari arah barat ke timur ya tentunya. Hati-hati. Single glass Banjar Cikarang. 3E92 ya, Budiman. Semoga selamat sampai tujuan di Cikarang. Make ieu, make naon perangkap. Disenteg. Awas, awas. Alalah. Anjis, bener aja euy. Barusan ada bajing loncat ya lewat, kawan dewa hati-hati ya di sini banyak bajing. Prima Jasa melintas. Bekasi Tasikmalaya kawan dewa. Tujuan ke arah barat ya, hati-hati.